Coba. Oke teman, jadi malam ini alhamdulillah hujan. Jadi di mana di video sebelumnya kita bangun gubuk ini tapi belum selesai. Nah, jadi tadi tuh saya sama Bang Logi lagi mau tidur Bang Logi ya, lagi mau tidur. Maksudnya mau tidur, tidur malam. Jadi bagian depan saya tambah kayu. Nah, untuk jaga-jaga di waktu tidur, teman. Nanti besok kita lepas kayu ini, teman. Ini untuk jaga-jaga di waktu tidur. Nah, setelah mau tidur kita kedatangan hujan. Nah, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yaitu hujan. Alhamdulillah, teman. Tuh Bang Loginya di dalam. Aman Bang Logi? Basah. Hah? Basah. Tuh, masih basah, teman, karena dinding kita ini masih jarang itu. Karena kita mau tidur takutnya di malam hari, jadi kami sudah tahu bahwa untuk pembuatan gubuk ini nggak cukup satu hari. Makanya saya sama Bang Logi bikinnya itu di jarang-jarang dulu. Untuk keamanan tidur dulu. Kalau basah ya udah biasa. Ya Bang Logi ya? Tuh. Gubuk kayu bulat, teman-teman. Sambil menikmati hujan dan kopi. Tadi saya baru bikin kopi. Nah, sekarang kita bikin vlog. Mau habis. Tapi masih panas, teman, tuh. Masih berasa-rasa. Jadi besok kegiatan kita cari kayu untuk ganti lantai tempat tidur tuh. Lantai tempat tidurnya ada kecil ada besar, jadi tidurnya sakit. Sama lagi ya? Sakit pinggang. Jadi kita ngopi dulu, teman, di gubuk baru ini. Ayo dia pun cuba gini lah. Lagi terkayu. Inilah akibatnya
nerbas terus. Oke teman, jadi ini pondok kita bocor. Udah biasa teman. Jadi apa namanya, atapnya itu kita ikat, tetapi kurang kencang Bang Logi ya. Kurang kencang ya. Jadi airnya tuh nih masuk ke sini. Ikatannya itu kurang kencang, jadi airnya turunnya ke dinding. Dindingnya nggak rapet. Nah, begitu netes ke dinding, dia terkena ini. Masuk ke dalam pondok. Tuh. Nanti kalau kita pulang ke kampung, kita pasang terpal aja, teman. Hah? Mungkin barang. Kalau di depan aman, Bang Logi ya? Kalau di depan aman, teman. Terpalnya kencang, jadi airnya melajunya mantap. Turunnya bagus. Ini perabot. Oh. Kita letakkan di atas perabotnya. Ya loh. Berat ya. Walaupun hujan kita basah, tetapi ada manfaatnya Bang Logia. Ya. Ini ada air mancur. Kebetulan air kita habis. Kita tanda air dulu.
tendanya sudah kita lepas. Jadi kita tidak bisa berteduh karena tenda sudah dilepas. Jadi saya berteduh di atas, di bawah basah, di atas enggak, teman-teman. Oke teman, jadi saya lagi di atas ini, di plafon. Di bawah basah teman. Jadi saya naik ke atas nih. Mantap. Sayangnya kayu kita udah habis kita pasang dinding. Kalau masih ada saja, kita bisa tidur di atas sini teman, di sini. Tapi sayangnya kayunya sudah habis. Jadi ya terpaksa kita tidur nunggu harinya reda. Tuh bang loginya di bawah. Ini hujannya hujan angin teman, makanya airnya masuk. Aduh. Ini beras kita tinggal setengah kilo lagi. Tahanlah satu bulan. Gimana Bang Logi? Aman enggak? Aman. Hah? Yang enggak basah aman ya. Yang basah ada aman. Tuh. Perjuangan teman-teman. Nah, pintu sederhana. Karena pondoknya belum jadi. Duduk lagi, ngopi lagi. Ini tenda kita sudah saya lepas tadi tuh. Hah? Wah, mantap. Oke teman, jadi alhamdulillah ini harinya sudah reda. Harinya sudah enggak hujan lagi dan sekarang waktunya tidur, kita istirahat. Ini dindingnya basah semua, tetapi alhamdulillah ada karpet ini. Kita bisa tidur, lantainya enggak terlalu basah. Oke, selamat istirahat. Besok kita lanjut lagi proses pembangunan gubuk kita ini, teman. Gubuk. Gubuk apa lagi? Gubuk apa namanya ini? Menderita. Gubuk derita. Gubuk bahagia. Tidur. Naik. Hah? Apa tuh? Kaki kau ini. No, din. Oh, masuk lampu kalau naik nah. Wah, kenapa? Jauh itu. Ini apa lah?
Oke teman, jadi alhamdulillah tadi pagi saya itu sempat menerbas sedikit di bagian depan sana dan ambil kayu juga, dan harinya sempat hujan. Ya, iya iya. Jadi saya itu kedatangan tamu Mang Malaka. Tamu Mang Baji. Sama Mang Baji. Nah, yang pegang kamera Mang Logi. Jadi sekarang kita itu lagi bikin ini gorengan adonan buatan Mang Logi. Mudah-mudahan saja enak. Bikin apa bang? Dinding lagi. Dinding untuk? Untuk kolong bubuk. Ras. Ini macam gigi. Ada kau lagi? Hah? Ada kau lah? Bayi yang makan? Hah? Bayi makan tak? Tidak. Kembali?
Baca lo. Baca. Oke teman, jadi alhamdulillah sudah selesai makan gorengan bikinan Bang Logi, buatan Bang Logi, itu Bang Loginya teman. Jadi sementara Bang Logi masak cemilan, saya itu pasang dinding depan ini tuh. Alhamdulillah sudah saya pasang, tinggal lagi kita potong-potong ini bagian ujungnya biar rapi. Tadi Bang Baji sama Mang Malakanya sudah pulang Bang Logi ya? Sudah. Nah, Bang Bajinya pulang ke pondok, kalau Mang Malakanya dia ke sana teman cari buruan, buruan apa? Rusa Bang Baji. Rusa dan juga kijang. Tinggal lagi bagian pintu sini teman belum. Ini harinya mau hujan lagi sepertinya, sudah gelap-gelap. Tidak ada panas hari ini. Jadi kulitnya bunuh. Nah, bunuh dulu. Nah, itu Bang Loginya mau cuci piring ke bawah sana teman. Ke sungai. Bunyi apa? Ciga. Tadi tuh saya sempat menerbas juga bagian sana teman tuh. Sudah lumayan terang, perlahan-lahan mudah-mudahan selesai nerbasnya, tinggal lagi kita tumbang kayunya, barulah kita mulai untuk bersiap-siap untuk menanam. Nah, gitu. Tapi masih banyak prosesnya Bang Logi ya, masih manduk, masih ya masih banyak bersih-bersih. Kalau sudah ditumbang yang lama itu bersih-bersihnya, bakarnya. Itu Bang Logi mau cuci piring dan saya mau lanjut lagi beraktivitas teman.